Laga ketiga grup B yang mempertemukan tuan rumah Persende menghadapi Nirwana 04 Nagekeo berakhir imbang dengan skor 1-1. Nirwana 04 Nagekeo berhasil unggul duluan pada menit ke-11 dari gol bunuh diri kesalahan antisipasi bek Persende, skor 1-0 hingga babak pertama usai. Nampaknya sedikit terjadi kesalahan oleh penjaga gawang juga, Radit. Pada menit 50 Persende mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama dari tendangan dalam kotak penalti. Dengan hasil ini Nirwana 04 Nagekeo sementara berada di urutan pertama grup B menggeser Persamba Manggarai Barat.